Satreskrim Polres Kediri Kota menggelar rekonstruksi dugaan tindak pidana kekerasan pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan BBM santri 14 tahun sebuah pondok pesantren di Kediri meregang nyawa. Rekonstruksi dilaksanakan secara tertutup di Mapolres Kediri Kota karena para tersangka masih di bawah umur. Wartawan pun hanya bisa mengambil gambar melalui celah pintu kaca yang juga terhalang petugas. Para tersangka memperagakan 55 adegan di mana setiap adegan dilakukan sesuai yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, yaitu di TKP pertama ada 3 adegan, TKP kedua ada 12 adegan, dan TKP terakhir ada 40 adegan. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengatakan, rekonstruksi pengeroyokan atau penganiayaan ini untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan apa yang dia perbuat. Kita bersama-sama dengan rekan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sesuai dengan hasil koordinasi waktu yang disepakati, kita melaksanakan rekonstruksi atas tindak pidana kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama dan berulang-ulang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, dengan mengikutsertakan baik penyidik dari Satreskrim Polres Kediri Kota, kemudian jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, kemudian ada pendampingan juga dari Bapas dan perwakilan dari bantuan hukum dari tersangka. Ada berapa adegan? Untuk rekonstruksi yang hari ini ada yang pertama di TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Itu dari tanggal berapa sampai berapa? Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21 dan 22 sampai 23 dini hari. Hasilnya sesuai dengan yang diatur kemarin. Baik, jadi tujuan rekonstruksi sendiri ini kan adalah membuat terang suatu tindak pidana supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dengan yang dia perbuat, supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan dalam berita acara pemeriksaan. Dan terkait pesan singkat korban kepada keluarga itu, apakah ketakutan terhadap perilaku dari 4 pelaku anak ini? Intimidasi. Kita masih dalami ya. Jadi untuk rekonstruksi siang hari ini untuk tadi yang memastikan bagaimana kegiatan sebenarnya yang telah terjadi terkait tindak pidana yang tersebut. Ada fakta baru dari rekonstruksi tadi? Sementara semuanya masih sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan, sudah langsung diikuti oleh para penyidik dari unit PPA Satreskrim dan juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Dan hasil visumnya kan? Diketahui, Polres Kediri Kota telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu NN 18 tahun siswa kelas 11 asal Sidoarjo, MA 18 tahun, siswa kelas 12 warga Kabupaten Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, Bali, dan AK 17 tahun warga Surabaya. Budi Hartito, TV Bangsa Kediri, Jawa Timur.